Pengurus Pusat Majelis Dakwah Islamiyah atau MDI berkunjung ke kantor DPP LDI Jakarta pada Sabtu 23 Desember 2023. Kunjungannya tersebut diterima Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso beserta jajarannya. Ketua Umum MDI Kiai Haji Khoirul Anam mengatakan, pertemuan itu sebagai sarana membangun sinergitas antar ormas untuk meningkatkan komitmen kebersamaan. Terutama dalam rangka meningkatkan toleransi di dalam keberagaman yang ada di negara kita ini. Bahkan ini harus dipertajam lagi bahwa toleransi itu bukan sekedar antar umat beragama, tapi ini berkaitan dengan sara, suku, agama, ras, antar golongan. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan sesama ormas Islam tidak seharusnya mempertajam perbedaan, namun membangun sinergitas antar sesamalah yang harus ditingkatkan. Adanya beberapa ormas Islam bukan untuk menjadi suatu mempertajam perbedaan, tapi justru ini membangun sinergitas. Dan Alhamdulillah MDI dengan LDI punya komitmen yang sama, punya basis yang sama, bergerak di bidang kebangsaan dan kesejahteraan rakyat. Maka persamaan inilah yang kita cari dan kemudian kita kolaborasikan menjadi sebuah kegiatan yang positif untuk kepentingan bangsa dan negara. Kiai Haji Kriswanto berharap sinergi yang sudah terbangun dengan baik tidak hanya di tingkat pusat, namun pengurus LDI dan MDI di daerah-daerah juga dapat bersinergi dengan baik.